kasih. Kami telah melakukan penangkapan peredaran uang palsu di Kabupaten Pinerang, khususnya di Kecamatan Paletean. Pasien demam berdarah yang kami opname di sini ada peningkatan, yaitu mulai bulan Januari sampai akhir bulan Mei ini ada peningkatan. Yang kepada kedua belah pihak bahwa setelah ini kita keluar dari sini, kita kali nol, kita sudah tidak ada lagi apa-apa, tidak ada dendam, tidak ada